Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sekarang kita nak bincang soalan nombor 6. Okay, so dia kata jumlah antara kuartil dan sisihan piawai suatu set data ialah 2.7 dan 3.6 masing-masing. Okay, jika setiap cerapan dalam set data tersebut dibahagikan dengan 3 kemudian ditolakkan dengan 2, tentukan jumlah antara kuartil sisihan piawai yang baru. Okay, so jadi sekarang ni dia keyword dia kat sini adalah dia dibahagikan dan K dia adalah 3. So jadi kalau walaupun ditolak, julat yang untuk ditolak ni dia tak akan berubah lah. Okay, dengan sistem PY yang berubah ni yang waktu dibahagi ni je. So jadi waktu dibahagi, okay, so jadi kita guna formula julat antara kuartil baru sama dengan julat antara kuartil asal bahagikan dengan K. So jadi julat kata yang baru tak tahu lagi. So julat antara yang asal adalah 2.7 bahagikan dengan 3. So kita dapat depan dia sini 2.7 bahagikan dengan 3. So kita dapat 0.9. Okay, lepas tu untuk sisihan piawai pula, sisihan piawai baharu sama dengan sisihan asal bahagikan dengan K. Okay, so jadi sisihan piawai yang baru tak tahu lagi. So jadi yang asal adalah 3.6 bahagikan dengan 3. So dapatlah jawapan dia 3.6 bahagikan dengan 3. So dapatlah 1.2. Okay, so jika cermat jawapan dia, okay, so jawapan dia betul lah. Yang ni betul, so, ni betul, ni betul. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.